Haleluya, haleluya. Jangan lupa subscribe, like, share, lonceng, bunyikan. Guys, di Mazmur 90 ayat 10 tentang umur manusia. Jadi saya akan memberitahukan sebenarnya kematian manusia itu, kematian kita itu tahu kapan akan terjadi sebenarnya. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 10 itu sudah dibatasin. Umur manusia masa hidup itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kalau kuat. Aku sih doanya 100 tahun. Aku. Saudara berapa tahun? 100 tahun masih bisa futsal. Mancing. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi engkau bisa kali-kalikan, kurangkan. Kalau umurmu 30 ya, 70 kurang 30. Umurmu 50, 70 kurang 50. Umurmu 40, 70 kurang 40. Umurmu 37, umurmu 59, kurangkan. Dan kita tahu kapan kita mati. Artinya ada batasan. Perkiraan. Ya, siapa bilang kita enggak tahu kapan mati? Karena udah dikasih tahu di dalam Alkitab, umur manusia 70, kalau kuat 80. Angkat tangan yang sudah 200 tahun. Puji Tuhan. Ya. Bukan soal panjangnya, tetapi apa yang sudah engkau perbuat untuk Tuhan? Apa yang sudah engkau perbuat untuk keluargamu? Apa yang engkau sudah perbuat untuk bangsa ini? Ayo. Ya. Untuk pasanganmu, anakmu, untuk gerejamu, untuk kotamu. Senang enggak kalau kita dicatat di dalam sejarah, dapatkan mahkota? Ya. Pahlawan. Pahlawan sejarah, pahlawan iman, pahlawan kebangsaan. Wah. Mahkota di dunia, mahkota di surga. Jadi guys, di dalam Matius 22 ayat 37-39 kita belajar mengasihi manusia. Kita belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana untuk mengasihi Tuhan? Doamu, ibadahmu, ya, baca Alkitabmu, merenungkan firman Tuhanmu, bla 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 yang berurusan dengan Tuhan, ke atas. Terus bagaimana engkau mengasihi manusia, tetanggamu, iparmu, adikmu, abangmu, mertuamu, sahabatmu, temanmu, atasamu, kotamu, bangsamu. Mari, selagi kita hidup, kita melakukan, kita berbuat, kita melaksanakan apa yang mampu kita beri untuk Tuhan dan untuk manusia di bumi. Salam kerajaan surga. Salam amanat surga. Salam amanat kemanusiaan. Tuhan memberkati. Salam.